Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya Nova Iriansyah, pelaksana tugas Gubernur Aceh bersama keluarga dan atas nama seluruh pemerintah Aceh mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Bapak Ibu sekalian, mari kita isi bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan memperbanyak ibadah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana Covid, kita sudah punya referensi dan punya pedoman yang diberikan dan dicantumkan dalam tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama. Mari kita laksanakan ibadah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, antara lain jaga jarak personal atau physical distancing, jaga jarak terhadap kelompok masyarakat atau social distancing, cuci tangan sesering mungkin, dan yang terpenting juga gunakan masker setiap kita beraktivitas. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu terlindungi dari virus corona, dan pada saatnya kita terbebas dari virus corona. Insyaallah puasa Ramadan kali ini akan mendapat berkah. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.